Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mumtaz, hari ini saya mau ceramah tentang puasa dan tepuk puasa. Yang saya hormati ustaz dan ustazah, yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nafas dan nikmat sempat untuk hadir di sini. Yang kedua, kita tak lupa kita panjatkan selawat serta salam kepada Baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi ilmu, khususnya buat aku dan buat teman-teman semua. Hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tahu gak teman-teman apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Umat Islam melaksanakan ibadah puasa serta hukumnya wajib. Tahu gak teman-teman wajib itu apa? Wajib perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, yang ditinggalkan mendapatkan dosa. Waktu tidur dengan Allah digandakan pahalanya. Membantu ibu, ibadah, dan ngaji kita. Teman-teman, aku punya tepuk puasa, mau ya ku ajarin. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do the best for the best.